kerak basi alis hitam. Ini biola green. Ekor merah. Asli ekor merah. Ganti kengkeng. Buto ya. SKP. Langka mas ya? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua kawan kembali lagi ke pasar burung Pramuka dan kita lokasinya ada di parkiran motor bagian belakang. Hari ini parkirnya lagi cukup lumayan penuh. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana kios ini memang adanya di lantai dasar teman-teman ya, makanya kita sudah lagi sembari jalan aja. Ini untuk penampakan kios sebagai tarif hari ini, nanti kita mau langsung coba ketemu sama sang karyawan yang ada di sini teman-teman. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini dengan kios Om Arif ya? Om Arif. Untuk hari ini mas ada stok burung apa lagi? Untuk stok gacoran ada, masaran ada, lalauan juga ada. Jadi masih komplit? Masih komplit. Bisa mulai ini kirim sampai ke mana aja? Ke mana aja bisa. Yang penting ongkir sang pembeli. Nah untuk tuker tambah bisa kan ya? Tuker tambah asal sama-sama cocok bisa. Oke langsung kita pantau mas harganya. Oke siap. Pertama kita dari stok burung peredakan biru mas ya? Peredakan biru. Ini trotol jantan ya? Trotol jantan, betina warnanya abu-abu. Oke, ini harganya berapa mas? Ini? Harga Rp100.000. Rp100.000? Mulus banget ya? Mulus-mulus. Udah ngepur atau belum nih? Semi-pur. Ini ke sebelah ada burung peredakan laut mas ya? Peredakan laut. Ini sepasang ya? Satu pasang. Jadi yang jantan warna biru. Karena ada ujungnya. Betina. Betinanya polos sama. Full kayak gini. Harganya per pasang berapa nih? Sepasangnya 350. 350? Ya. Ini seandainya teman-teman mau ambil jantannya aja atau betinanya aja, rincinya gimana? Bisa. Mau ambil jantan boleh, betina boleh. Untuk harga? Harga yang jantan 2,5. Yang betina? Betinanya 100.000. Udah ngepur? Saya ngepur. Ini sama di bagian atas ya? Ya. Untuk sama, yang sama. Jantan. Ke sebelah masnya ada burung peredakan gunung ya, ya. Yang dari Sumatera atau yang terkenal peredakan bako ya. Ya. Ini jantan kondisi mulus harganya berapa nih? 280. Sudah makan pur atau belum? Semi pur. Ini sama di sebelahnya. Sama harganya. Oke. Burung kelihatan cukup sehat ya. Ya. Tapi yang dari Jawa ada? Dari Jawa anakan ada ya. Ke sebelah lagi masnya ada burung mantenan besar ya. Ya. Ini sepasang ya? Satu pasang. Berapa nih per pasang? 300.000. Ini misalkan untuk yang jantannya aja berapa, yang betina aja berapa nih? Harga 150, jantan betina boleh. Jadi ini kalau aviari belum ada burung ini kayak masih agak kurang mas ya? Masih kurang kalau belum ada burung ini. Tapi udah ngepur atau belum nih? Semi pur. Ke bagian bawah mas, wah ini ada burung yang baru mulai muncul ya? Baru mulai muncul. Ini kerak basi alis hitam ya. Atau sering dikenal sinchan mas ya? Harganya berapa nih? Harga 100.000. 100.000 rupiah. Ini karena baru mulai muncul jadi harganya masih agak tinggi masih ya? Masih agak tinggi. Biasanya nanti kalau udah banyak banget udah turun lagi ya. Ini tentunya masih bahan. Masih bahan. Ini kalau ke sebelah ada burung apa lagi mas nih? SRCT. Sikatan rimba dan ada ya. Coklat. Harganya berapa nih? Harga 150. Udah ngepur? Semi pur. Tapi mas kira-kira ini jantan apa tidak? Jantan, mulutnya hitam-hitam semua. Oh udah pilihan. Oke, burung juga kelihatan cukup sehat ya? Cukup sehat. Nggak moyung lah maksudnya ya? Ini kalau ke sebelah hampir mirip mas nih sama SRC ya? Hampir mirip tuh sikatan londo lokal atau kancilan bakau. Harganya berapa nih? Harga 125. Ini berlaku untuk bondol mulu sama? Bondol mulu sama, bondol masih murah 100.000. Udah makan pur? Semi pur. Untuk pilihan lagi lumayan banyak ya? Pilihan lumayan banyak. Jadi situasi pokoknya di kios Om Arif hari ini tuh lagi bahaya pada mantau nampaknya. Oke mas, sekarang kita berlanjut ke stok burung anakan ya. Ya. Ini peredakan apa? Peredakan gunung, ori Jawa. Asli ori Jawa. Asli ori Jawa. Real ya? Real Jawa. Ini udah kelihatan jantan betina belum? Ini satu pasang. Oh, satu pasang. Ah. Yang jantan yang mana? Jantannya yang bawah. Yang bawah ini jantan. Ini yang betina. Untuk harga sama atau beda nih? Harga sama. Berapa nih per ekor? 900. 900.000. Masih di shop ini ya? Masih bantu nyuap. Ini emang saat sekarang lagi agak jarang mas ya? Lagi jarang banget. Ini emang cuma dua ekor? Emang sepasang cuma. Yang mau dibuka mas ini anakan burung apa lagi nih? Lovebird anakan. Lovebird anakan ya. Ini yang memang dulunya burung sultan mas ya? Ya. Coba. Oh ini non-clad. Ini udah mulai mandiri atau masih di shop ya? Masih bantu nyuap. Masih bantu nyuap. Nah, tapi udah belajar mandiri. Oh, kalau yang ini yang biasa ya, yang kelap ya. Banyak macamnya. Oh, ini warna apa sih mas kalau kayak gini? Ini biola green. Oh, biola green. Yang oh, biola ini blue. Warna apa? Oh, biola blue.
Untuk harga sekarang berapa nih mas? Berapa nih? 150. 150. Ya. Nah, jadi kalau dari anak-anak kayak gini bisa nurut ya? Bisa nurut. Kalau kita rajin ngelatih ya. Nah, tergantung latihannya. Ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari lover anakan atau baby nanti bisa langsung berangkat ke sini. Karena di Pramuka nggak siap kes ada nih mas ya? Ya, nggak siap kes ada. Berikut mas, masih sama kesok burung anakan ya. Ini warna hitam serguling apa nih? Serguling hitam. Hitam. Nah, harganya berapa nih? Harga 220. Ini yang dari Jawa ya? Dari Jawa. Udah mulai mandiri atau masih di shop? Ada yang mandiri, ada yang masih luar. Oh, itu yang udah mulai mandiri kali ya? Yang di atas ini ya? Nah, agak panjang banget. Ini kalau kita rajin ngasih isian, wah mewah mas. Tergantung isian. Ini untuk yang serguling abu? Serguling abu 250. Udah mandiri atau belum? Masih bantu lolo. Ini kayaknya kekenyangan lah. Ya, saya habis makan tidur. Emang dia kebanyakan kayak gini burung ini. Itu juga ada anakan burung apa lagi nih? Itu pauk pancawarna. Oh, pauk pancawarna. Oke, harganya berapa nih pauk pancawarna? 125. Udah mulai mandiri atau belum? Udah mulai mandiri. Nah, ini burung yang memang cocok buat di aviary ya? Sangat cocok buat aviary. Ini kalau sudah ada kolibri apa nih mas nih? Kolibri shogun sama pejantung. Yang shogun ini jantan ya? Jantan. Shogun jantan berapa nih? Harga 50 ribu. 50 ribu. Ini shogun ada berapa ekor? 3 ekor ya? 3 ekor. Tapi jantan semuanya? Jantan semuanya. Yang kolibri pejantung berapa nih? Sama 50 ribuan. Pejantung pisang ini ya? Pisang punya. Oh. Ada berapa ekor nih pisangnya mas? Ada 3. Ini kalau sebelah? Itu kolibri sparaja ekor merah. Asli ekor merah? Asli ekor merah. Kalau ini kan ekor lagi nggak ada ya? Nah. Tapi real ekor merah ya? Ekor merah. Ciri khasnya dari kepalanya udah beda. Harganya berapa? Harga 180. 180? Nah. Ini saat sekarang di Pramuka lagi jarang banget ya? Jarang. Itu cuma satu-satunya. Ini? Nah. Ke bagian dalam mas, ini ada burung pelet macan ya? Pelet macan. Harganya berapa mas ini? Itu 150. Ini jadi salah satu jenis burung masteran pengganti buto ya? Iya. Kalau udah jadi tuh. Udah ngapur mas atau belum nih? Ya itu perhalus. Ngapur halus. Burung kelihatan cukup sehat ya? Cukup sehat. Ini di atas lagi sama? Sama, itu udah pur kasar. Ini? Yang harga berapa nih? Harga 180. Tapi ini udah emang udah lebih dewasa ya? Lebih dewasa. Kalau tadi kan masih agak muda ya? Tapi ini harga berapa nih? Harga 180. Ke sebelahnya ada burung pentet lagi mas ya. Oh ini yang pentet yang biasa ya? Biasa, sama-sama. Mulus banget, berapa nih harganya? Untuk harga 350. Udah ngepur? Pur total, top sum. Oh udah pur total. Nah. Tapi udah mulai kepada bunyi? Hariannya udah bunyi. Ini ke sebelah ada pokok serau besar mas? Serau besar. Berapa nih harganya? 250, jantan. Oh ini jantan. Jantan. Karena burung ini jantan betulnya dari suara ya? Dari suara. Udah makan pur? Udah. Ke sebelah lagi mas, ada burung kebudang apa nih? Pocong Jawa. Berapa nih harganya? Bondol 200 ribu. Ini cuman masih trotolan ya? Ya, masih muda. Udah makan pur selain pisang? Udah. Kalau ini yang besar banget? Yang Bali punya. Gede banget ya? Ya. Berapa nih harganya? 325. Udah makan pur selain pisang? Udah. Burung juga kelihatan cukup sehat ya? Cukup sehat. Ini di banyak burung pentet ada burung di banyak burung kebudang ada burung pentet mas ya? Pentet. Ini masih trotol nih? Jawa Timur trotolan. Tapi ini hutan ya? Hutan punya. Ini bondol berapa terus yang mulus berapa mas? Bondolnya 100, yang mulus 120. Udah makan pur atau belum? Semi. Ini kalau trotol hutan biasa pakai nyari mas ya? Ya. Nah mas sebelah lagi nih SKP atau sikatan kerongkongan putih ya? Harganya berapa mas nih? 225. Udah makan pur atau belum? Semi pur. Ini burung yang memang ya agak jarang juga mas ya? Jarang, musiman soalnya. Ini? Oke. Ke bawah lagi mas, ini ada burung sitakina jantan ya? Ya. Kondisi bondol nih, mau dihargain tau mas ya? 350. Cuman burung pemakan buah, jadi cepat numbuh mas ya? Cepat numbuh. Itu masih muda, trotolan. Ini? Nah. Jadi, bisa kalau trotolan cepat bunyi ya? Ya. Berikut mas, di bagian bawahnya ada burung opiar paruh tebal. Opiar paruh tebal. Harganya berapa nih? Harga 110. Oh, tapi mas untuk yang opir jambul ada nggak? Opir jambul agak kosong. Agak kosong. Itu kayak burung musiman juga ya? Musiman juga itu. Sekarang lagi musimnya kerak basi sama selesaikan laut ya? Ya. Nah ini mas burung apa lagi nih? Itu anis gading. Anis gading ini masih bahan ya? Bahan. Kena lampu agak takut nih. Ya. Harganya berapa sih? Harga 100 ribu. Ini burung juga agak jarang mas ya? Sangat jarang itu. Ini pemakan apa sih serangga ya? Pakan puduan itu. Oh ini. Oke. Nah mas, ini sebelah ada burung apa lagi mas nih? Itu petis rimba. Kemarin kita terakhir kesini ada satu ekor mas, udah laku. Udah laku, ini baru lagi. Datang lagi. Ini kategori burung memang agak jarang banget mas ya? Sangat jarang. Ini harganya berapa mas nih? 150. 150? Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung petis rimba, ini
Langka mas ya? Sangat langka itu. Untuk di Jakarta ya? Mungkin di daerahnya dia kalau yang banyak, banyak kali ya? Banyak. Tapi untuk yang di sini banyak. Jarang banget ada ya? Burung dia sehat banget ya? Burung sangat sehat. Ini kemakan apa sih? Pisang ya? Pisang. Paling pocok mas itu burung apa lagi nih? Itu ciung batu. Harganya? 100 ribu. Udah makan pur? Semi. Tapi ini kayaknya jantan ya? Jantan. Karena warnanya ungu banget ya? Sudah kelihatan warna. Nah, ini ada seri-seri raja ya. Seri raja. Berapa mas harga ini? 250 sudah jadi. Oh, maksudnya dalam pengertian jadi gimana? Pengertian jadi sudah makan purdoyan, bunyi juga sudah rajin. Oh, sudah rajin bunyi. Makanya burung udah anteng banget ya. Sudah anteng banget. Ke bagian atas mas, ini ada burung frigoning abu ya? Ya. Yang dari? Jawa punya. Harganya berapa nih? 150. Udah makan pur? Pur total. Kondisi ekor mulus ya? Yang dari Sumatera ada? Sumateranya lagi kosong. Ke sebelah mas, ini ada burung perenjak apa nih? Di atas. Harganya? 30.000. Cuman masih campur ya? Masih ada jantan di sini. Tapi ini selain ulat udah mulai makan pur mas? Masih campur. Masih campur. Cuma tetap harus ada ulat ya? Tetap harus ada ulat. Ini kesempatan ada burung cipo mas nih ya. Burung kebun tapi kalau dicari suaranya mewah ya. Iya. Harganya berapa mas? 30.000. Tapi ini udah makan berapa belum? Semi. Ini jantan atau belum? Jantan. Oh udah pilihan? Udah pilihan. Kalau ke sebelah mas ini ada burung cuca hijau ini ya? Iya. Ini kondisi bondol kalau ya, ke sebelah mulus. Untuk harga mau sama atau beda? Sama. Berapa nih mereka? 225. 225? Iya. Ini burung udah gak terlalu gesit banget ya? Ganteng. Tapi yang betina ada? Betinanya kosong. Ini kalau ke sebelah ada burung cucok ranting mas yang dari Jawa. Tapi ini jantan ya? Real jantan. Harganya berapa nih? 250. Ini kita lampu agak kaget kayaknya ya? Iya. Cuman ekor mulus ya? Ekor mulus. Tapi yang dari Sumatera ada? Sumateranya kosong. Oh lagi kosong. Ke bawah lagi mas? Iya. Ini dari burung masteran ya? Masteran. Rambatan paruh merah. Berapa nih harganya? 150. Ini jantan dua-duanya, jantan betina toh? Itu tinggal betina. Oh betina dua-duanya. Tapi udah kapur? Udah. Ini kalau ke sebelah? Itu yang Doraemon. Doraemon. Berapa yang Doraemon? 125. Ini yang Doraemon di Pramuka pun lagi agak jarang kan? Agak jarang. Saat sekarang gitu masih ya? Ini udah makan pura atau belum? Semi. Cuman burung kayak gini tetap harus ada ulet sih. Harus ada serangga. Kebah lagi ada burung apa lagi mas? Cicak koreng. Harganya? 50.000. Tapi burung masih muda ini ya? Masih muda. Warnanya masih apa pastel apa gitu ya? Pastel. Ini kalau udah jadi lumayan suaranya mas ya? Ya. Buat masteran tuh. Kesebelah mas ini ada pokse mantel. Ya. Harganya berapa ini? Harga 250. Udah makan pur? Udah. Kalau ke sebelah lagi mas, ini ada burung cucak hijau ya? Ya. Ini jantan betina ya? Itu yang betina. Harganya berapa nih? 250. Ini posternya gede mas ya? Poster jumbo. Ini kalau ke sebelah itu yang apa lagi nih? Itu yang real PH. Cucu-cucu PH? Maksudnya bawah paruhnya hitam? Bawah paruhnya hitam. Boleh ditangkap mas? Boleh. Coba. Ini PH juga? Besar gimana sih bawah paruh? Coba. Bawah paruhnya hitam kayak gini. Hitam. Oke, jadi burung masih muda ya. Harganya berapa mas nih? Untuk yang PH harga 500. Oh khusus yang PH 500. Ini juga udah nitik hitam. Oh itu dikit banget, ini kecil banget ya. Dikit tapi udah mulai nitik hitam. Oke, ini udah lagi dokar atau belum? Itu lagi dokar. Oh lagi dokar. Oke. Tapi yang real jantan ada? Real jantan ada. Yang di atas ini mas ya? Ya. Ini posturnya gede loh ya. Postur gede-gede. Harganya berapa mas ya? Untuk harganya 670. 670. Ini kalau untuk yang trotol? Trotol sama. Oh sama. Trotolan jahat ya? Iya, trotol jahat. Ini sama. Ini emang bodol-bodol udah lagi dokor deh? Lagi dokor. Oh lagi dokor. Itu juga ada sebelahnya. 150. Berlanjut mas, kita ke stok burung falk Australia mas ya? Iya. Ini sepasang? Satu pasang. Harganya berapa nih? Harganya 850. Udah dewasa atau masih muda nih? Itu masih muda. Oh masih muda. Nah. Ini emang ada dua pasang? Emang sepasang. Oh emang sepasang maksudnya? Nah. Ini di sebelahnya ada jala kebo mas ya? Ya. Ini masih om yokan, harganya berapa nih? Harga 60.000. Tapi udah dewasa-dewasa ya? Dewasa semua, udah jambul-jambul. Udah ngejambul-jambul semuanya ya? Emang burung pilihan jambul semua. Dan ini tentunya udah pur total? Pur total pastinya. Karena burung ini perawatannya cukup mudah juga ya? Ya.
Berikut mas, kita ke stok burung kecil, burung apa ini? Itu kolibri ninja. Jantan betina? Jantan, ya. Harganya merahnya udah kelihatan banget. Masih trotol ya? Iya. Oh iya, harganya berapa mas? Harga 100 ribu. 100 ribu rupiah? Nah. Jadi kalau masih trotol kayak gini cepet bunyi mas ya? Cepet bunyi. Ini ada berapa ekor nih? Cuman satu ekor, trotol jantan. Tapi yang udah jadi ada? Yang udah jadi ada. Ya. Kacoran. Harga 350. 350 beserta sarangnya atau gimana? Sudah, sarangnya harus tinggal nambahin dikit. Ada 4 ekor kacoran. Nah. Untuk gajah ada yang gajah coklat sama gajah merah aja. Harga sama. Oh, kacoran. Langsung bisa buat makan. Ini yang lebih jadi vaksin yang coklat ya? Ya. Mau sih dijadi atau gimana? Jadi. Mau dijadi dua-duanya? Dua-duanya udah jadi, udah portatal. Harganya berapa? Harga 1.800. 1.800. Ah. Dua-duanya sama? Harga sama. Ini hanya burga atau burga? Burga. Gacor semua. Yang pertama paling tengah ini yang harga berapa? Untuk yang tengah 1,2. Ini burga atau full gacor? Burga. Yang kalau yang ini? Yang itu 800. Ini tanda coklat ya? Tanda coklat. Sudah ngobrol-ngobrol juga mas? Ya. Itu 800 itu. Yang paling itu? Sama 800. Kalau dua ekor ini sama? Sama. Oke. Yang beda hitam? Yang beda hitam. Ah. Ini yang gacoran juga? Gacoran juga. Yang berapa ekor ini? Gacoran sama 800 ribu. Nah, ini tengah istimewa. Cuman yang istimewa satu tengah 1.200. Sama-sama ngobrol. Harga 800 juga udah ngobrol semua. Yang semua ini karena habis mabung aja. Oh yang ini. Nah. Mas, ini biasa SRC mas ya? Ya. Ini lagi bunyi, ini mau dijaga itu gimana? Emang jadi gacoran. Jadi gacoran? Harganya berapa? Untuk harga 650. Tapi ini perawatan dari anak atau dari muda hutan? Ini perawatan dari muda hutan. Kamu udah gacor lah. Udah gacor. Ini mungkin kalau di tempat tenang di rumah lebih istimewa suaranya. Istimewa lagi ya. Kalau di pasar gitu ya. Karena rame. Ini dua lagi yang buat ngepreknya apa nih? Itu juga CCC jadi juga. Maksudnya udah bunyi ya? Udah bunyi. Kalau ini mainnya harian. Oh yang ini? Nah. Harganya ini berapa nih? Harganya 500. Karena burung ada yang mau di track. Ada yang mau harian, ada yang mau di track. Okay. Ini hanya burga atau burga ya? Burga. Bunyi terus itu ya? Bunyi terus. Berikut mas ke bagian atas mas, ini ada burung cicak jago tau sih? Yang jawabnya ini udah jadi atau? Udah jadi. Ini udah gacor ya? Jaminan gacor. Jadi udah bisa buat masteran? Bisa. Harganya berapa mas? Untuk harga 675. 675? Ya. Sama sangkarnya atau hanya burungnya aja? Iya. Ada berapa ekor mas? Cuma satu ekor yang gacor. Oh cuma satu? Nah. Tapi udah emang udah gacor ya? Emang udah gacor.
berikut mas di ya. Sebelah lagi ada burung cicak hijau mas ya. Cicak hijau. Ini speknya gimana, emang udah jadi atau? Jadi gacoran. Ini udah gacoran. Nah. Ada videonya. Videonya ada. Tapi ini beda kandang atau gimana mas? Beda kandang, katanya bawa pulang sama orangnya. Oh, sama orangnya. Tapi real burung ini. Real burungnya. Harganya berapa? Oh. Ya? Harga 1,3. 1.300.000. Ya. Ini hanya burja atau full set? Burja. Oh, burja. Ini jadi udah ganti diganti kandangnya. Ya? Ganti kandang, tapi burungnya bisa dipastiin. Oh. Ini. Nah. Oh. Dari kakinya kelihatan dekernya. Oh iya, udah ngedeker banget ya. Ibu dia sama burungnya sama. Sama ini, bu, emang burung ini ya. Nah. Terus ini dari si poster juga yang termasuk besar ya. Gede. Ini mas cuma satu ekor mas. Cuma satu ekor. Berikut mas, ini di bagian atas ada burung ciblek gunung mas ya. Ciblek gunung gacoran. Ini mah udah ngebrand dua-duanya. Brand dua-duanya udah. Oke, ini yang udah ngebrand lagi mas, mungkin harga sama atau beda nih? Harga sama. Ini bunyi dua-duanya emang ya? Bunyi dua-duanya. Oke, harganya berapa mas? Harga Rp350.000. Oke, ini jadi untuk teman-teman yang lagi dari ciblek gunung udah ngebrand ya, udah gacoran ya. Ya. Untuk langsung di halo lagi mas ya. Langsung di halo. Ini emang ada dua ekor? Cuma dua, cuma satu yang kandang coklat itu dari DP orang tinggal ngirim. Oh yang sebelah ini. Nah, oke. Okay. Yang tahu yang satu masih, yang satu masih belum bayar orang, masih aman. Oke, okay, siap. Jadi ada satu ekor tinggal ya. Tinggal satu. Ini mas untuk situasi punya di kemarin hari ini. Berikut mas, ini ada burung apa lagi mas dia? Saffron. Ini mau udah jadi. Sudah jadi. Sudah mutasi warnanya ya. Ya. Harganya berapa mas? Harga Rp200.000. Rp200.000. Ya. Ini beserta sangkarnya. Burja. Oh burja. Stok yang kayak gini ada berapa ekor ya? Stok yang jadi open ada 3 ekor. 3 ekor. Udah kayak gini semuanya? Ya. Oke mas. Yep. Ini untuk reviewnya cukup ya? Oke siap. Sama wakili teman-teman kicauan nih mas. Soal harganya udah net banget atau masih bisa nego? Untuk harga tergantung burung, ada yang net ada yang nego. Pokoknya tinggal halu-halu aja bisa. Siap. Terima kasih banyak mas ya. Oke siap. Bagaimana guys, Om Arif semakin jaya. Amin. Semakin banyak pelanggan mas ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di Gas Amarit yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar, dan posisinya ada di tengah-tengah pasar. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal di kontak aja nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.